Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam Garpu Sendok. Hahaha. Gimana kabar teman-teman pada kali ini? Udah tumpuk kah? Gacor kah? Hahaha. Tenang teman-teman, masih ada besok-besok. Pada kali ini gue mau ngasih info. Sebelum gue kasih info, gue mau ngasih terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah dukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa tahu maju dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan yang udah subscribe, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya dan urusannya, dan diberikan semangat dan kesehatan dan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe, tenang aja, masih besok-besok. Nah, teman-teman, pada kali ini gue mau ngasih info tentang ini banyak banget sebenarnya yang sebenarnya ini video dari dulu mau gue share gitu kan, cuman keskip mulu kayak gitu. Jadi teman-teman yang di bawah apa namanya, yang di banyak yang nulis di kolom komentar itu, "Bang, gua udah daftar lama belum dapat panggilan pengambilan atribut," kayak gitu teman-teman. Nah, ini gua mau ngasih solusi nih, solusi sekaligus ikhtiar. Nah, bagi teman-teman yang lama, udah lama misalnya bulan November, Desember, Januari belum dapat panggilan atribut juga, gua saranin buat langsung aja dateng ke driver center, bawa SKCK dan buku tabungan. Jadinya lengkapin dokumen teman-teman. Nah, mungkin kan kalau yang daftar lama-lama itu kan syarat utama doang nih, kayak KTP, STNK dan SIM kayak gitu. Nah, buku tabungan dan SKCK-nya itu bisa menyusul. Nah, masalahnya menyusulnya ini tuh ke skip sama yang udah pada lengkap. Nah, apalagi yang pendaftaran yang baru-baru ini, undangan pendaftaran yang baru-baru ini disarankan buat calon pendaftar baru itu untuk bawa KK, terus SKCK dan buku tabungan gitu. Nah, bahkan sekarang-sekarang ini buku tabungan itu wajib, itu syarat wajib. Jadi selain SNK, SIM dan KTP itu, buku tabungan itu syarat wajib, nggak bisa ditunda-tunda lagi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang komen, "Wah, itu yang udah baru daftar kemarinan kok udah dapat atribut, kok udah bisa narik," kayak gitu teman-teman. Mungkin faktornya itu karena mereka berkasnya sudah lengkap, karena waktu awal pendaftaran di undangan pendaftarannya itu disarankan untuk bawa SKCK dan buku tabungan dan kartu keluarga kayak gitu teman-teman. Jadi jangan iri-irian, jadinya kita harus introspeksi diri juga. Nah, ini kenapa nih gue belum lengkap ya, belum dipanggil-panggil. Nah, mungkin ada dokumen yang belum lengkap. Nah, kalau misalnya mau upload, ada nanti linknya gue kasih di bawah, link upload dokumen SKCK dan buku tabungan. Tapi saran gue, datang langsung aja ke Shopee Food Driver Center. Nah, di situ teman-teman bisa nanti, kalau Shopee Food Driver Center, kalau untuk urusan ini ya, urusan ngasih apa namanya, upload SKCK sama buku tabungan, kelengkapan berkas lah, untuk ngasih melengkapi kelengkapan berkas itu, insya Allah pasti diterima oleh security. Bilang aja, "Pak, ini saya mau melengkapi berkas saya yang kurang, mau ketemu driver center." Nah, udah masuk ke driver center, baru dah di follow up, "Pak, ini saya, dokumen saya ini mohon di follow up, dan ini dokumen yang belum lengkap saya," kayak gitu. "Mohon di follow up untuk undangan pengambilan atribut." Mudah-mudahan teman-teman, ini ikhtiar ya namanya, kita juga kagak tahu dipanggil kapan gitu kan. Nah, buat mungkin pihak Shopee Food juga mungkin bisa diperhatikan lagi nih, garsender, calon-calon garsender yang daftar di bulan apa namanya, di bulan Desember, November, masih banyak yang belum mendapatkan panggilan pengambilan atribut sama sekali gitu teman-teman. Nah, jadinya mudah-mudahan pihak aplikator bisa diupdate lagi data-datanya. Mungkin yang baru-baru nih di pending dulu, kita abisin yang daftar-daftar lama dulu gitu. Kesian mereka udah daftar lama-lama, dari belum ada peminatnya, mungkin masih sepi peminatnya, belum, bukan ada waktu, belum peminatnya belum seramai sekarang ini teman-teman. Jadinya pihak Shopee pun mudah-mudahan bisa memperhatikan teman-teman yang dulu-dulu daftar, yang emang udah pengen banget narik, udah pengen dapat atribut tapi belum gitu dan terkendala kayak gitu.
Nah, mungkin bagi teman-teman yang kemarin sempat kelewat undangannya, undangan pengambilan atributnya, mungkin bisa di follow up lagi di call center kali ya. Nah, di call center minta di follow up lagi untuk diberikan undangannya, undangan pengambilan atribut lagi kayak gitu mungkin teman-teman. Jadinya kalau misalnya datang langsung, kemungkinan ya kalau misalnya yang undangan kelewat itu kemungkinan nggak bisa masuk gitu teman-teman. Jadi suruh nunggu undangan lagi gitu. Jadi manfaatkan waktu undangan teman-teman itu sebaik-baiknya. Mungkin kalau yang lagi kerja itu bisa izin dulu lah, izin pak saya izin dulu, izin mau mau apa kayak boker kayak apa kayak segala macam, udah mau istri saya lahiran jangan sampai bong-bong kayak gitu, pokoknya izin aja dulu, ada keperluan dadak lari ke SDC yang ada di undangan, abis itu balik lagi kerja kayak gitu teman-teman. Nah, jangan sampai nih, jangan sampai teman-teman itu ada yang terjerembab karena nggak pengen sabarnya itu terjerembab jeratan calo teman-teman, apalagi jeratan penipu. Karena di sini banyak banget yang mengiming-imingi pengaktifkan akun, yang mengiming-imingi akun langsung jadi oleh penipu, bayar 800.000, bayar 400.000, yang kayak waktu video gue nih yang sebelumnya nih, nah itu yang gue WhatsApp penipu nih. Nah, itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Pokoknya kita ikhtiar aja dulu nih, cara yang ikhtiar yang dari gue nih ya, datengin driver center, minta upload berkas SKCK dan buku tabungan kayak gitu, pokoknya berkas yang kurang lah kayak gitu. Nah, biar nanti di follow up sama teman-teman dari petugas SDC Shopee Food Driver Center gitu. Oke, cukup sekian, pokoknya sar inget pesan dari gue, jangan kejebak calo ataupun penipu-penipu yang menawarkan pengaktifan akun atau enggak pendaftaran-pendaftaran kayak gitu, yang iming-iming aktif langsung 1 jam aktif bla bla segala macam. Jangan ketipu kayak gitu. Nanti bukannya bisa narik malah duit melayang. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat, kesehatan dan kesabaran dan tentunya rasa syukur dari Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Salam garpu sendok.